Alhamdulillah, syukur kepada Allah kerana mempertemukan kita sekali lagi dalam kuliah Sahih Bukhari. Alhamdulillah, setakat ini kita telah sampai kepada bab 82. Dua minggu lepas kita bincang tentang tajuk 82. Tetapi hadis-hadis di bawahnya tak sempat kita bincangkan lagi. Ya, di bawah bab ni ada 3 hadis. 7, 3, 2, 7, 3, 3 dan 7, 3, 4. Itu hadis, nombor hadis. 732, 733 dan 734. Hadisnya belum sempat kita baca hari itu sebab perbincangan tentang tajuk bab ini agak panjang. Jadi tidak sempatlah kita baca hadis-hadisnya. InsyaAllah hari ini kita akan sambunglah dengan membaca hadis-hadis, yang ini 3 hadis di bawah bab ke-82. Lebih dahulu saya baca, lepas itu kita tengok, kita bincanglah setakat mana yang sempat, insyaAllah. Wabihi qala haddathana Abu Yaman qala akhbarana Shu'aib an-Zuhri قال أخبرني أنس بن مالك الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فجحش شقه الأيمن. قال أنس رضي الله عنه فصلى لنا يومئذ صلاة من الصلوات وهو قاعد فصلينا وراءه قعودا ثم قال لما سلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا سجد فاسجدوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. استرسلني حديث يانك 733. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أنه قال خر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش فصلى لنا قاعدا فصلينا معه قعودا ثم انصرف فقال إنما الإمام أو إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد وإذا سجد فاسجد. 734. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثني أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فركع وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعوا. Lepas tu baru pergi kepada bab lain. Bab lain. Bab رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء. Baru pergi kepada bab 83. Jadi yang kita baca tadi 3 hadis di bawah bab ke 82. Tajuk bab ke 82 ini babu ijab at-takbir wa iftitah as-salah, iaitu bab kewajiban bertakbir, maksudnya takbiratul ihram, ketika memulai salat. Kewajiban bertakbir, yang ini mengucapkan Allahu Akbar, itu takbir. Kewajiban, angkat tangan, itu cerita lain. Itu bab selepas ni. Kalau takbir itu wajib, angkat tangan wajib kah? Itu kita bincang ke data. Bab seterusnya. Jadi daripada bab 82 ni dan seterusnya, betul-betul masuk cerita tentang sembahyang itu sendiri. Adapun yang sebelum ni, banyak bab sebelum ni,
iaitu persiapan sebelum tu tentang saf, tentang apa semua jemaah, panduan berjemaah. Sekarang ni bercerita tentang permulaan sembahyang dan seterusnya. Jadi mula-mula ni tentang takbir. Kita berbincang tentang takbir lah. Hari itu panjang. Di nota dia ni panjang. Iaitu kewajiban bertakbir. Maksudnya takbiratul ihram. Bila? Ketika memulai solat. Ketika memulai sembahyang. Jadi kita ada nota dari situ dan kita telah bincang hari itu dengan panjang lebar. Sehingga tak sempat kita nak baca satu pun hadisnya. Hari ini kita insyaAllah akan bincang hadis di bawah bab ini. Dengan di celah-celah itu kita akan kembali semula kepada apa yang telah kita bincangkan dalam tajuk bab, di bawah tajuk bab ni yang kita bincang sebelum ni. Ini hadis 732. Seperti biasalah, kalau perawi itu kita sudah kenal dah, tak perlu diperkenalkan lagi lah, tidak perlu diulang. Abu Yaman ini daripada awal lagi ada perawi ini. Nama sebenarnya Al-Hakam bin Nafi' Al-Bahrani Al-Himsi. Al-Bahrani Al-Himsi. Himsi ni Hims. Bila sebut Hims ni, orang tahulah, orang Syria. Syria. Hims. Sampai sekarang ni pun nama Hims lagi. Abu Yaman, siapa kata ni? Imam Bukhari lah kata. Ini tu guru dia lah. Tu guru dia. Abu Yaman meriwayatkan kepada kami. Imam Bukhari kata. Maksudnya ketika Imam Bukhari terima hadis ini daripada Abu Yaman, dia tidak seorang diri. Tetapi dia ramai dengan rakan-rakannya. Sebab itu haddathana. Kalau dia seorang, dia kena kata haddathani. Itu disiplinnya. Ini kan haddathana Abu Yaman. Imam Bukhari kata. Menunjukkan ketika dia terima hadis ini, dia bukan seorang. Tetapi dia dengan rakan-rakannya. Ramailah, tidak disebut di situ. Jadi untuk kita mengetahuinya, kena tengok apa ni kitab-kitab rijal hadis lah. Siapakah yang rakan sebaya Imam Bukhari dalam menerima hadis-hadis, terutamanya hadis-hadis Bukhari, hadis-hadis yang ada dalam Sahih Bukhari di sini. Lepas tu Abu Yaman kata Shu'aib meriwayatkan kepada kami, Shu'aib bin Abi Hamzah Al-Umawi Al-Himsi. Bila kata Al-Himsi tu, maksudnya orang Syria lah. Macam orang kata Ad-Dimashqi. Ad-Dimashqi tu Syria juga. Meriwayatkan kepada kami daripada Az-Zuhri. Cuba untuk menjelaskan siapa perawi itu, sekadar itulah kita sebut nama sebenarnya. Muhammad bin Muslim bin Shihab. Itu Az-Zuhri tu. Dari segi nak memperkenalkan dia, sudah lama dah bertemu dengan dia ni. Kalau tengok di dalam contohnya Sahih Bukhari yang sudah dicetak tu kan, Sahih Bukhari asalnya nota macam ni juga yang ada tu, dalam tu akan bertemu lah. Sebab bila bertemu sekali kita bincang agak panjang lah tentang perawi tu. Lepas tu tak lah, tengok situ lah. Lepas tu tengok situ. Jadi kita nak tahu apa dia, berapa kali perawi ni disebut, tengok dalam indeks belakang sebut hadis nombor berapa, hadis nombor berapa perawi ni ada. Jadi kita kena rujuk kepada hadis yang mula-mula ada dia. Hadis itu agak panjang sikit lah. Kalau tidak panjang pun, sangat pun, cukuplah kira-kiranya sebagai pengenalan tentang perawi itu. Sebab kalau nak tahu lagi tentang setiap orang perawi ini, sebenarnya kita kena merujuk kepada kitab rijal hadis. Itu tempat dia. Itu tempat dia. Dalam syarah-syarah hadis ni sekadarnya lah. Sekadarnya. Tidaklah lengkap. Adapun di dalam kitab rijal hadis memang bincang secara terperinci lah. Bincang kalau orang tu misalnya didakwa sebagai guru dia, ada khilaf, dipertikaikan. Dibincang. Kalau tak ada khilaf, ya tak ada khilaf. Berapa orang guru dia? Disebutkan nama guru-guru dia dan murid dia dengan lengkap semua sekali. Jadi kita tahu. Adapun di dalam kitab-kitab syarah hadis ni tidaklah
sedetail itu, tak perlu, tak perlu. Jadi kalau nak lebih lagi, kena rujuk kepada kitab-kitab Rijal Hadis. Rijal Hadis ni perawi-perawi lah. Kitab Rijal Hadis tu luas pula. Rijal Sahih Bukhari, Rijal Sahih Muslim, Rijal Sunan Sittah, Rijal kitab ni, kitab ni, banyak pula Rijal. Dan Rijal secara umum, Rijal Fiqah. Mana perawi-perawi Fiqah saja. Ada kitab yang berasingan. Rijal Du'afa, perawi-perawi yang lemah, Al-Matrukin, yang tidak dipakai oleh ulama. Ada suku pula kitabnya. Itu satu ruangan yang luas pula. Dalam ilmu Rijal itu. Macam-macam lah ada. Rijal Mudallis misalnya. Mudallisin. Dia ada senarai dia. Perawi mana yang selalu melakukan tadlis. Kita boleh tahu. Dengan mudah lah. Boleh cek di situ. Perawi ini perawi mudallis ke tidak. Itu bidang Rijal Hadis. Beliau berkata, yakni Az-Zuhri berkata, Anas bin Malik Al-Ansari meriwayatkan kepadaku. Anas bin Malik itu sahabat lah. Sahabat Nabi. Bila kata Al-Ansari, maknanya dia tidak muhajirin. Orang Ansar, orang Madinah dia. Itu maksud kata Al-Ansari. Tapi kadang-kadang dia tak sebut gitu. Dia sebut Anas bin Malik itu saja. Kadang-kadang dia sebut Anas saja. Misalnya, kalau ada sebut tu untuk menarik perhatian kita. Bahawa dia ni di kalangan sahabat. Dan sahabat pula sahabat Ansar. Sahabat Ansar. Kadang-kadang tidak memandai dengan sebut sahabat Ansar begitu saja. Dia sebut pula Al-Ausi, Al-Khazraji misalnya. Dia tu dari puak mana pula? Sebab puak Ansar terbahagi kepada dua golongan besar di Madinah tu. Sama ada Aus ataupun Khazraji. Tapi kadang-kadang tidaklah. Itu bergantung kepada periwayatan hadis itu. Mana kalau guru dia sebut, dia akan sebutlah. Kalau guru dia tidak sebut, tak sebutlah. Di sini dalam riwayat ni kira-kiranya Az-Zuhri sebut Anas bin Malik Al-Ansari. Ada sebut gitu. Ada tempat dia tidak sebut gitu. Ada tempat dia tidak sebut gitu. Itu orang panggil disiplin. Adab hadis. Adab hadis, menyampaikan hadis. Dan disiplin tahammul hadis. Mana menerima hadis. Dia kena ada disiplin. Bukan tak ada disiplin ikut dah, tidak, tidak gitu. Dia ada disiplin. Sebab itu jadi ya. Kalau terima cara betul kan, orang yang belajar cara betul biasanya jadi. Kenapa? Sebab dia ikut disiplin dia. Kalau tak ikut disiplin, biasanya tak jadi. Jadi disiplin itu apa? Di sini Az-Zuhri menjaga disiplin adab hadis. Disiplin dalam menyampaikan hadis. Jadi bila Zuhri itu kata begitu, jadi perawi di bawahnya, yakni Shu'aib, mesti cerita itu, Al-Ansari itu. Dia tak boleh, tak boleh faham-faham gitu. Guru dia ketika menyampaikan hadis ini sebut macam mana? Kalau guru dia ada sebut Al-Ansari, kena sebutlah. Kalau tidak sebut, tidak amanah orang panggil. Tidak amanah. Tidak dhabit orang panggil. Itu salah satu syarat hadis sahih. Tidak dhabit. Mana dia tak ingat dengan baik. Pada ketika meriwayatkan hadis ini, guru dia ada sebut ke tidak Al-Ansari? Ada sebut ke tidak? Orang menilai semua tu. Dalam bidang hadis ni, orang menilai semua. Kalau hadis ni ketika meriwayatkan ini, guru tu kata Al-Ansari. Jadi anak murid dia sebut ke tidak? Tahu dah orang tahu Anas ni Al-Ansari. Tapi sebut ke tidak? Kalau dia tak sebut, jangan sebut. Begitu kaedah dia. Kalau dia sebut, boleh sebut. Kalau dia tak sebut, misalnya Anas. Dia sebut Anas saja. Guru sebut, yang ni Az-Zuhri sebut Anas saja. Tiba-tiba Syu'aib tu yang di bawah dia tu takut orang keliru. Anas mana? Ya'ni dia kena sebut. Ya'ni bin Malik. Dia kena sebut Ya'ni. Sebab guru dia tak sebut bin Malik. Guru dia sebut Anas saja. Pada ketika beriwayatkan hadis tu. Gitu, siapa gitu sekali. Kalau guru dia sebut, bin Malik tak apa. Mana, ini mana guru dia sebutlah. Az-Zuhri sebutlah. Anas bin Malik. Kalau katakanlah dia tidak sebut, dia sebut Anas saja. Tiba-tiba perawi di bawah tu fikir takut keliru. Bila ni anak tambah bin tu dia kena sebut yakni. Yakni. Menunjukkan dia tidak apa namanya, guru dia tak sebut. Dia tambah, takut orang keliru.
tapi dengan penuh bertanggungjawab. Jadi Tok Guru dia kata Anas tu maksudnya bin Malik, bukan bin lain. Ha, dia kena sebut gitu. Kalau tak sebut itu tidak amanah. Tidak dhabit orang panggil. Dhabit-dhabit ni benda macam itulah. Ketika tu macam mana guru sebut? Dia kata, orang lain menilai. Rakan-rakan dia tu menilai. Oh, tak patut. Dia tak sebut Al-Azhari. Padahal guru kita sebutkan hari tu. Ramai lagi kan anak murid. Hadathana-hadathana ni bukan seorang. Ramai lagi anak murid. Kalau orang tanya orang lain ketika tu guru sebut ke tidak? Semua. 10 orang kata sebut. Kenapa dia tak sebut seorang? Situ. Pakar lah. Ini kelemahan dia. Tidak raik dan pakar. Semula dikira lah semula berapa kali dia buat kerja macam ni. Tidak dhabit, tidak dhab. Di tempat ada Al-Ansari, dia tidak sebut Al-Ansari. Tak boleh. Dia kena sebut. Jadi orang yang dinilai tinggi, perawi yang dinilai tinggi oleh Imam Bukhari contohnya. Perawi yang macam tu lah. Bila disebut, disebut. Kalau tak sebut, dia tak sebut. Kalau tak sebut, nak tambah, kena buat gini. Kena kata begini. Gitu. Baru amanah. Selalu kita dengar kan bila orang baca hadis di akhir tu dia au kama qala alaihi salatu wasallam kan, kita selalu dengar kan, apa maksudnya? Itu disiplin semua. Mana kalau kita tak yakin itu perkataannya, lafaznya, kita kena kata begitu atau lebih kurang begitulah, lebih kurang begitulah katanya atau sabdanya, kena kata begitu. Itu semua disiplin ya? Bahawa pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengendarai kuda dan terjatuh sehingga terluka lambung kanannya. Dalam setengah-setengah terjemahan tergelupas kulit. Dalam setengah-setengah riwayat di samping tergelupas kulit, luka tak ada tempat luka, disebut terseliuh pula. Sendi kakinya terseliuh. Beliau kata geliak kaki. Ada sebut. Jadi maknanya ini hadis ringkas. Kita fahamlah. Hadis ringkas. Orang panggil hadis mukhtasar. Hadis mukhtasar. Anas bin Malik meriwayatkan kepadaku. Kita dah bincang dalam masa kita bincang tajuk dulu. Ramai orang kritik Imam Bukhari ni. Kenapa Imam Bukhari buat panggil hadis ni? Hadis ni tak ada sebut ni. Takbir. Cuba kita tengok. Sedangkan tajuk dia ni. Tajuk dia tentang takbir. Ni dalam hadis ni tak ada sebut ni. Cuba kita tengok. Nabi SAW mana sebut? Tak ada ni. Iza sallak qa'iman fasallu qiyaman wa iza raka'a farka'a. Apabila dia bersembahyang sambil berdiri, kamu bersembahyanglah sambil berdiri. Bila dia rokok, kamu rokok. Mana ada sebut takbir? Kenapa Imam Bukhari bawa hadis ni? Orang pertikai. Jadi kita kalau nak belajar Sahih Bukhari betul lah. Benda-benda macam ni ya. Jadi keliru. Jadi orang kata Imam Bukhari ni kemah sangat. Kemah macam mana lagu ni? Dia dakwa benda lain. Untuk membuktikan dakwa dia tu dia mari hadis, tak ada pun benda tu. Di mana terbukti dakwaannya? Jadi jawabnya ini hadis mukhtasar. Ini hadis ringkas. Kita dah jawab dah sebelum ni, hadis ringkas. Sebenarnya hadis ni dengan hadis lepas ni hadis yang sama. Hadis yang sama. Imam Bukhari buat mari hadis yang kedua 733 nanti ada sebut takbir di sini. Ada sebut takbir sebelum rukuk. Jadi tak, kalau takbir sebelum rukuk tak ada dah takbir lain. Takbiratul ihram itu maksudnya. Dan kalau kita kata, itu kita dah bincang dulu. Tapi untuk ingat balik, sebab kita sekarang ni bincang hadis. Hadis ni lah buktinya. Yang Imam Bukhari kemukakan bukti bagi dakwaannya. Tajuk yang dibuat itu macam dakwaannya. Mana bukti? Ni bukti. Baik. Kalau yang kedua itulah yang layak dijadikan bukti, jelas, kenapa Imam Bukhari tak bawa hadis itu saja? Lebih ringkas kan? Dua saja bawa bab ni. Dua hadis saja. Kenapa jadi tiga? Mungkin orang persoalan gitu. Untuk apa tiga ni? Itu lebih lengkap. Ni ringkas. Bawa lah yang lengkap terus. Mungkin orang kata gitu. Kita dah bincang semua ni. Sebabnya di sini. Cuba tengok. Zuhri meriwayatkan daripada Anas bin Malik dengan lafaz akhbarani. Dalam riwayat yang ringkas ni ada sebut gini. Baik, kita tengok. Dalam riwayat satu lagi, di riwayat selepas ni juga Ibnu Syihab juga.
Zuhri itu Ibnu Shihab, orang sama lah. Cuma di sini dia sebut Ibnu Shihab, dia tidak sebut Zuhri. Tadi dia sebut Zuhri. Ibnu Shihab ni orang yang sama. Nanti sekejap eh, saya gelakkan. Ha ni, lain meriwayatkan daripada Ibnu Shihab. Ibnu Shihab tu Zuhri tadilah. Zuhri tu meriwayatkan daripada Anas bin Malik. Di sini tak ada Al-Ansari. Tadi ada Ansari lah. Lepas Anas bin Malik tu Al-Ansari. Sini tak ada. Daripada Ibnu Shihab. Tadi sebut Zuhri. Orang sama lah. Orang sama. Kenapa tidak sebut Zuhri saja? Eh, Datuk Guru dia sebut gitu. Ha, itu yang kita kata tadi. Dia unik. Ilmu ni unik. Sebab itu tak ada. Di kalangan orang kafir, dalam tamadun lain tak ada. Ilmu hadis ni khusus dengan umat Islam. Benar-benar gini lah. Jadi kalau orang luar tengok, bertamadun semua orang Islam. Siapa dia boleh buat satu, perkenalkan kepada dunia satu ilmu dengan disiplinnya yang lengkap. Dengan disiplinnya yang lengkap. Tak terfikir dia, siapa begitu orang Islam ni boleh buat. Semata-mata kerana nak jaga hadis Nabi. Semata-mata kerana tu sebenarnya. Adakah satu ucapan manusia lain yang dijaga, dikawal sampai begitu dalam dunia? Cuba cari. Daripada zaman Nabi Adam, sampai kepada zaman Nabi kita. Sampai sekarang ni. Cuba bawa. Apa wala kita kata yang masyhur, Aristotle. Zaman dulu. Adakah kata-kata dia tu bersanak macam ni? Dengan disiplin macam ni? Sehingga kita boleh kata, ini maudhu', ini dha'if, ini sahih. Boleh? Sama yang kata-kata dia kalau dinukilkan. Kedudukannya kita tak tahu. Sejauh mana kita boleh nak yakin? Kalau dulu. Kalau zaman kemudian ni, Cina yang maju sekarang ni kan, Cina kan? Kata mereka, Mao Zedong tu pengasas. Apa Mao Zedong? Ada Mao Zedong. Orang buat gitu. Macam ni? Ada. Sebutlah siapa. Bahkan kita boleh dakwa sampai akan datang. Sampai kiamat. Tak ada. Sebab ini mukjizat. Ilmu hadis ni mukjizat. Mukjizat Nabi lah. Tak ada orang boleh buat macam ni. Nabi pun tak ada rancang. Tak ada kata, kamu buat. Lepas aku mati, kamu buat benda ni. Tak ada. Dia tak ada. Dia tak kata. Jadi sendiri. Dengan kehendak Allah. Dengan kehendak Allah jadi. Menampakkan, dia ni bukan orang biasa. Itu satu bukti lah tu. Dia ni bukan orang biasa. Alangkah itulah orang panggil utusan Allah. Rasulullah. Kalau Rasulullah, Allah jaga sampai begitulah dia. Ucapan dia tu kata. Sebab apa? Ucapan dia, perbuatan dia. Dia senyap saja. Dia senyap. Dia tak kata apa. Itu panduan tu. Pedoman untuk umat. Bukan saja-saja. Sebab itu perlu. Perlu ada semua ni. Cuba tengok ni kan. Di sini, Ibnu Shihab atau Az-Zuhri tu, dia meriwayatkan dengan an di sini. Tadi dia kata akhbarana. Ini an. Akhbarani. Ni dia sebut an. Bagi orang yang tak belajar, dia tak tahu tu. Sampai jadi satu masalah. Imam Bukhari bawa hadis yang pertama, bawa yang kedua. Macam kita kata tadi. Kalau bawa yang kedua saja apa masalahnya, ini lebih terang. Tak payahlah jadi banyak-banyak hadis. Dia pun selalu gitu. Bawa satu hadis saja. Apa perlu bawa tiga hadis di bawah satu bab ni? Dia nak cerita. Ni kalau kita bawa yang kedua sahaja, mungkin dia ada kekurangan di sini sedikit pada pandangan orang yang ada ilmu hadis. Sebab apa? Sebab Ibnu Shihab ini atau Zuhri ini dia perawi mudallis. Bila perawi mudallis meriwayatkan dengan an begini, ia tidak meyakinkan bersambung sanadnya. Ia tidak meyakinkan bahawa dia sendiri dengar Anas kata begitu. Boleh jadi dengan perantaraan orang lain. Boleh jadi. Ada kemungkinan. Tapi, asal itu sebab Imam Bukhari bawa yang pertama tu. Walaupun yang pertama tu tidak jelas. Tak lengkap. Ringkas. Sebab dalam yang pertama tadi, begitu tengok ni, kita tengok yang asal. Dia ada sebut, akhbarani. Kalau perawi mudallis, dalam satu sanad, dia ada an. Itu menimbulkan keraguan. Tetapi, melalui sanad yang lain, ada dinyatakan macam ni. Sami'tu kah? Atau akhbarani kah? Atau haddathani kah? Atau haddathana? Kalau ada begitu, kita boleh kata bahawa dia memang menerimanya secara langsung daripada perawi di atasnya. Sebab perawi mudallis ni tokoh. Ada juga mudallis yang tidak tokoh. Orang biasa. Itu tak boleh makan. Tak boleh.
Kalau dia sebut akhbarani pun tak ada nilai. Kalau dia sebut akhbarani pun tak ada nilai. Orang tak ambil kira. Jadi tujuannya nak meyakinkan pembaca ataupun pendengar hadis ni bahawa Zuhri ni memang terima daripada Anas bin Malik secara langsung. Jadi hadis ini walaupun ada sudut kurangnya kerana tidak ada sebut apa nama ni takbir tu. Tapi hadis yang sama kan? Hadis yang sama ni. Cuma di peringkat bawah dia. Ni di sini di bawah Zuhri ni Shu'aib. Di bawah tadi Laith. Itu kan biasanya. Tapi madar orang panggil. Itu istilah lain pula. Madar bagi hadis ini. Yang ni paksi bagi hadis ini. Bawalah saluran mana? Dia sampai kepada Zuhri. Ibnu Shihab Az-Zuhri. Jadi kita kena kumpulkanlah sebanyak mana saluran riwayat Zuhri yang ada tu melalui ini melalui, kumpulkan semua. Adakah dalam mana-mana saluran sebut begini? Ini akhbarani macam di sini. Ada sebut. Ada sebut selesai masalah. Itu kaedah. Disiplin itu semua tu. Kalau dikaji semua, semua saluran dia dikumpulkan semua. Ada 15 saluran. Tak ada satu pun sebut. Semua an. Tak ada satu pun sebut akhbarani. Sudah. Sudah. Ulama kata tak boleh. Nanti. Jangan pakai. Tengok yang lain pun. Gitu hijau ulama hadis. Pendak jugalah. Sebab itu kadang-kadang nama dia kan. Kita tak pernah bertemu. Tak pernah dengar. Nama tu kalau kita belajar fiqh, tak bertemu. Bidang masing-masing kan. Kalau kita belajar apa ni, syarah hadis, tak ada dia. Belajar bidang-bidang lain lah. Tak ada. Tapi kalau dalam pak rijal, oh selalu nama tu kita dengar. Orang ni kadang-kadang dalam satu bidang dia imam. Imam. Tapi tidak semestinya dalam bidang lain dia imam juga. Biasa pun tidak. Dia anggap do'if dia. Contohnya Asim. Hafaz Asim. Kira'ah tu kan. Hafaz ambil daripada Asim. Asim tu do'if. Mengikut ulama hadis. Kalau dalam hadis do'if. Tapi dia imam dalam kira'ah. Kita pun boleh tengok. Benda tu jelas kan. Benda tu bukan benda sulit sangat. Hari ni bila-bila masa kita boleh tengok kan. Seorang yang hebat dalam satu bidang. Memanglah hebat. Dari rojokan. Dalam setengah-setengah bidang dia kosong. Jangan tanya dia. Jangan tanya dia. Itu hakikat. Itu hakikat. Atau secakap lah orang ni hebat macam mana. Paling tinggi dia boleh manusia ni kan. Lemah. Paling tinggi dia boleh ada berapa ilmu? 12. Kalau 12 tu baru orang panggil alamah. Bukan alim dah. Alamah. 12 tu dia boleh mengajar, dia boleh tulis. 12 bidang. Tak kira. Tak kira bidang mana-mana pun. 12. Lepas tu dia boleh mengajar, dia boleh tulis. Kalau dia nak lah. Dia tak tulis tu cerita lain. Dia tak tulis tu cerita lain. Lepas tu manusia ni kan kalau banyak-banyak ilmu pun tak ada nak buat. Katakanlah dia boleh pun. Dia nak jadi doktor juga. Dia nak jadi pengkaji ni lagi. Dia nak jadi ulama hadis lagi. Mana dah. Sebab tu kita tengok dalam bidang masing-masing. Memang gitu. Allah SWT buat dia begitu. Dan itu sebab tu lah. Kalau pelajar tu kata-kata, katakanlah A semua. Lebih semua. Oh dia akhir sekali kena pilih. Sebab bidang. Kena pilih juga. Sebab tu kata tak ke mana. Kalau dia nak buat semua, tak boleh. Tak boleh. Kalau ada di kalangan ulama-ulama kita ni, ilmu dia berbagai. Tapi paling tinggi beberapa bidang ya dia tulis. Dia tak ada masa, tak ada. Kalau kata dia boleh pun, tenaga dia tak sempat nak buat. Contohnya Ibn Rushd. Itu tokoh pelbagai bidang. Hebat. Tapi dia pun tak sempat. Akhir sekali kadang-kadang orang macam ni tak tahu apa. Tak boleh nak pegang mana. Sebab apa? Dia tulis semua. Jadi dia tulis semua tu yang selapih. Gitu ya. Kalau masuk satu bidang, memang satu bidang tu memang dia tu. Mahir sungguh lah. Macam kita lah doktor. Umum. Biasa. Lepas tu spesialis pun. Spesialis bahagian mata. Spesialis bahagian jantung. Jantung tu pula bahagian pula. Macam-macam pula. Gitulah juga. Bidang ni pun sama. Jadi kalau kita tengok kepada yang kedua, yang pertama ni hadis mukhtasar ni, sebab apa Imam Bukhari bawa? Sebab ini. Itu rahsia dia. Barulah ada sebab dia bawa tu. Lepas tu, kalau kita perhati, teliti dengan betul, ada juga. Itu cara Imam Bukhari nak ajar kita. Sebab, sebagaimana saya selalu sebut dah, Imam Bukhari ni sebenarnya, dia nak ajar pembaca dia, pelajar yang guna kitab dia ni, supaya jadi mujtahid. Pandai menyimpulkan, faham hadis secara mendalam. Hadis sikit, hadis yang sama boleh keluar sepanjang mungkin pengajaran. Itu yang dia nak. Itu salah satu tujuan utama dia.
Di sini kalau nak kira, di sini memang tak ada. Itu kita dah bincang dah dalam tajuk bab sebelum ini. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengendarai kuda dan terjatuh sehingga terluka lambung kanannya. Anas radhiyallahu anhu berkata, maka pada suatu hari, yakni daripada hari-hari itulah, bukan sehari sakit tu, banyak hari, baginda mengimami kami dalam menunaikan salah satu salat sambil duduk. Jadi dia bersembahyang fardu pun di rumah. Rumah tu, rumah Nabi duduk tu ada loteng. Kita sekarang dipanggil loteng. Dua tingkat. Bukan atas tanah saja. Dia duduk di atas. Jadi tak turun. Duduk rehat situ. Jadi dia bersembahyang fardu apa situ. Ada sahabat-sahabat yang pergi, tengok dia duduk tengah sembahyang. Jadi ikut dia. Jadi ikut tu dia sembahyang tu sambil duduk kebetulan. Tak boleh berdiri. Jadi dari segi pengajarannya banyak lah. Nabi pun ada sakit kena ingat. Nabi pun ada sakit. Sebab itu kita kata dia tidak Tuhan. Dia tidak Tuhan. Kalau Tuhan tidak sakit, Nabi pun boleh jatuh daripada atas. Pengajaran itu banyak lah kalau kita nampak keluar. Jadi kuda tu kuda malam kah, kuda jahat kah, kita nak kata gitu. Kau nak hukum kah kuda tu? Seperti setengah-setengah ahli tafsir kan, dia mentafsirkan apa ni Nabi Sulaiman, fatafiqa masham bisuq wal a'naq. Dia semelih kuda dia kerat tekak, dan kerat kaki. Ada ahli tafsir mentafsirkan begitu. Kita saya sudah jawab dah, sudah ada buku satu lagi tu, saya sudah jawab. Tak betul itu, jangan anggap begitu. Tapi kalau dalam kitab lah, semata-mata dalam kitab ada, ada yang sebut. Ceritanya apa, Nabi Sulaiman apa nama ni, nak tengok lah, nak tengok kuda-kuda untuk perang dia, untuk berjihad dia. Jadi dia nak tinjau, nak tengok kuda tu macam mana. Tiba-tiba dia tengok kuda tu berlari lah. Ada orang bawa, ada yang berlari sendiri. Jadi bila dia tengok tu, orang kita kata ralik. Ralik sampai dia tertinggal ibadat. Panjang pula ceritanya. Tinggal ibadat tu. Apa ibadat apa? Macam semaya asal lah. Sampai jatuh lah. Bawa cerita lain pula. Ada pula ada. Minta matahari naik pula. Matahari yang jatuh dah tu naik. Sebab dia nak menunaikan dalam waktu. Sebab lepas dah waktu, macam-macam lah cerita. Itu saya sudah bahas dah situ. Di dalam kitab 99 usul. Usul dirayah hadis. Dalam tu dah ada dah. Yang sudah cerita tu, dalam tu sudah bincang dah. Jadi saya tulis ni memang begitulah. Ni pun tulis juga. Tu ada dah. 99 usul, sedang tulis lah. Sambil-sambil mengajar, kita tulis. Begitulah. Lama-lama ni jadi semua buku. Begitu. Sebab itu kita tengok ulama-ulama dulu. Kenapa? Lama tulis satu kitab. Hafiz Ibn Hajar tulis Fathul Bari 40 tahun. Tahu kau kita? 40 tahun. Sebab gini, dia bukan tulis kitab tu saja. Sambil-sambil tu dia tulis kitab lain juga. Sebab tu banyak kitab dia. Jadi setelah akhir dia mati, barulah orang tengok. Terkumpul ni. 40 tahun. Itu dia zaman dulu kita kata. Zaman kemudian ni, Hamka tulis. Saya bahasa, baca lah masa remaja dulu. Falsafah hidup. Kan? Tahu ke berapa tahun? 25 tahun. Padahal, sebelum cerita ya, kita kata. 25 tahun rupanya. Jadi kita kata kenapa sampai lama? Sebab dia tulis bukan satu tu. Dia tulis benda lain juga sampai-sampai. Dia bukan duduk mengadap satu buku. Kalau satu buku memanglah boleh. Satu buku. Saya boleh sebutlah. Kalau kamus bahasa Urdu saya buat tu, Melayu, Arab, Urdu tu, setahun. Saya mengadap sungguh. Kalau mengadap, saya boleh sebut. Kamus bahasa Hindi saya tulis, Hindi Melayu tu, 2 tahun. Boleh sebut. Tapi kena tumpulah sikit. Kalau sibuk dengan benda-benda lain, tak boleh. Ada buku yang saya tulis semasa saya belajar. Baru saya sudah masa COVID baru ni. Sebab tak boleh pergi mana kan? Mengajar pun tak boleh. Kita mengadap. Sudah. Maknanya berapa puluh tahun. Kalau Tuhan bagi pendek umur, habis. Habis. Orang tak tahulah bahawa kita ada tulis. Begitu penulis ni memang dia ambil masa. Ambil masa. Masa tu saya tulis tangan dalam buku yang tu kan. Bawa balik. Lembuk dah buku tu. Kemudian baru kita pandai guna komputer, masuk dalam komputer. Barulah selamat. Selamat. Nak cerita je. Tapi bawa balik. Yang kita tulis tu, bawa balik. Tak tinggal. Gitulah. Itu pengalaman penulis lah. Pengalaman penulis masing-masing gitu. Saya faham lah.
kalau kata 40 tahun, 25 tahun, iyalah tak boleh. Sebab kita sendiri pun ada juga begitu. Tapi ada juga yang setahun dua saja. Macam-macam. Saya teringat masalah seorang sahabat kita lah. Apa nama ni? Ustaz Abdullah Al-Qarim. Mungkin kita kenal kan kita sendiri kan. Dia sebut kepada saya. Pengalaman dia, dia berpenulisnya. Dia kata salah satu cara dia lah, kebiasaan dia. Biasanya kalau dia sudah tulis, dia tidak cetak tu. Baguslah macam tu. Dia simpan macam perah. Kalau kita buah ni, kita perah. Kita ambil, kita perah. Baru dia masak. Bukan turun makan tau. Ambil tu kadang-kadang awal lagi kan. Pisah misalnya. Injak lagi ambil tu. Tapi dia jadi kuning. Gitu. Perah. Perah dulu. Kalau dia tidak perah dulu, boleh jadi tak masak molek lah. Betul. Betul. Itu sepatutnya begitu. Antara saya nak sebut hari ni, sebab saya kenal juga dia, selalu juga tumpang maktabah dia, selalu juga. Dia sebut itu antaranya. Satu lagi, buku dia apa ni, Ustaz Abdullah Al-Qarila Al-Marhum rahimahullah. Kalau siapa-siapa pinjam dia mesti tulis siapa ambil, berapa hari bulan, dan kena berjanji mari hantar. Sebab apa? Buku bagi dia seperti anak. Betul lah, patutnya gitu. Seperti anak, kita kena ambil hak. Dia keluar rumah, dia balik dah ke tidak. Gitu. Ahli ilmu ni. Jadi kita kena tahu. Balik dah ke tidak. Berapa banyak buku? Buku saya sendiri. Orang lain pun saya rasa baca itu juga. Kadang-kadang, orang bagi pinjam, dia pinjam. Lepas tu lupa. Dia nak hantar balik. Bukan dengan niat. Nak ambil tu, buat jadi milik dia. Dah. Tidak niat. Jadi dia lupa. Jadi, hilang buku. Gitu lah. Kalau tidak cantik. Tapi kadang-kadang, kalau cantik, nampak. Kira sangat, kan? Dah. Bukan gitu. Memang kena begitu sebab. Itu, saya akui betul-betul. Datuk Yusof Zaki Yaakob. Saya sebut hari ini, saya sebut. Saya selalu sebut dah kepada anak buah saya yang belajar Darul Kautsar tu. Saya tidak berguru dengan dia. Tak belajar dengan dia. Tapi secara senyap-senyap, dia adalah guru saya. Guru saya. Dan saya semasa jumpa dengan dia pun, saya cinta kat dia. Gitu. Terkejut dia. Gitu. Dia tak perasan. Kadang-kadang orang guru ni dia tidak secara langsung. Itu guru pun tak tahu anak murid tu ikut. Kalau tidak, saya tidak boleh macam ni. Kemampuan menterjemah saya. Itu rahsia. Saya tak boleh macam ni. Kalau semata-mata saya belajar di pondok, sistem dia tu, cara dia tu macam lain. Kita kena keluar daripada situ. Tengok terjemahan dia. Dia terjemah bagi saya nombor satu. Kalau daripada bahasa Arab ke Melayu ni, saya dah tengok lah ramai lagi orang lain. Nombor satu bagi saya. Apa yang dia pesan? Dia pesan kepada saya. Betul. Saya buat tu betul. Sungguh. Dia kata jangan lupa kalau menulis ni tengok kamus. Kamus mesti kena ada. Ikutlah kita bangsa Melayu. Kita memang bahasa kita dah Melayu pun. Kita tengok kamus Melayu. Kalau Arab, kita tengok lah kamus. Jangan pakai main apa ni, rasa-rasa. Jangan. Betul, itu betul. Satu yang dia sebut. Yang kedua yang dia sebut, rahimahullah. Apa-apa ilmu pun, kata dia, kalau kita mengadap sungguh, kita beri perhatian sungguh, 2 tahun. Sungguh. Saya telah buktikan. Tapi kena 2 tahun lah, cedilah. Jangan lembak sangat kan. Maka tak jadi, kata pula kan. Hak dia sebut tu betul. Apa-apa ilmu pun, kalau kita tumpu betul, beri perhatian betul. Maksudnya, tak tinggal lah, tiap-tiap hari baca. Dua tahun, akan dapat. Kita akan dapat lah. Kalau tidak, memanglah nak dapat semua tu tidak. Tapi asas-asas dia yang utama tu kita akan dapat. Daripada situ kita boleh pergi terus lagi. Itu yang dia sebut kepada. Dan saya akui. Itu pengalaman orang-orang yang berpengalaman lah dalam penulisan. Baik. Kita pergi sini ya. Itu masih benda luar sikit lah. Tapi sekurang-kurangnya kalau saya tak sebut, boleh jadi orang tak tahu. Saya belajar macam mana? Dengan kitab dia. Saya sebut, dia cerita kat dia. Golek kepala. Orang lain tak buat tu. Mungkin kita biasa dengar nama buku Salah Faham Terhadap Islam, kan? Buku lama ni tu. Masa saya remaja lagi. Saya kagum dengan terjemahan ni. Macam mana dia boleh terjemah gini? Sedangkan kita mengaji banyak, tak boleh terjemah gini. Jadi saya cek. Ambil yang bahasa Arab dia. Saya tulis. Tengok sini. Macam ni. Rupanya kalau mutada dia terjemah begini. Kalau min bayaninya, dia terjemah begini. Memang dia seorang yang mahir. Patutlah dia belajar dengan Tok Wai Ali Kutan. Si Pawai di zamannya. Itu salah seorang guru dia. Dia sebut, patutlah.
dia terjemah. Jadi kita boleh tengok. Kalau kita pandai juga tengok sistem. Oh, kalau bayar ni ya, dia terjemah begini. Kalau mubtada begini, khabar begini. Kalau begini, dia terjemah begini. Sebab kita tahu dah kaedah tu. Nak tahu bagaimana dia buat. Oh, saya tu benda tu. Sehingga, alhamdulillah, sikit. Banyaklah saya dapat. Walaupun secara rasmi, secara depan, saya tak pernah guru dengan dia. Tapi secara senyap-senyap, seni menterjemah, saya dapat dengan dia. Saya dapat dengan dia. Kalau saya tak sebut, mungkin orang tak tahu. Anjak perkara lah dia. Dia suka sangat dengan saya. Dia suka sangat. seorang lagi, Ustaz Labib. Ustaz Labib Ahmad. Kawan dia. Itu pun baik juga dengan saya. Alhamdulillah lah, mereka suka semua dengan saya. Sehingga bila dia meninggal tu, dia pesan kepada isteri dia, semua buku dia bagi. Jadi ada dengan saya buku dia. Banyak juga saya dapat manfaat. Yang tak ada di dalam pasaran, tak ada. Tapi ada dengan saya. Sebab dia bagi Ustaz Labib Ahmad rahimahullah. Itu tokoh-tokoh tu orang yang hebat dalam menterjemah. Hebat dalam menterjemah ke dalam bahasa Melayu. Anas radhiyallahu anhu berkata, maka pada suatu hari, daripada hari-hari itu, baginda mengimami kami dalam menunaikan salah satu solat sambil duduk. Sambil duduk. Saya sebenarnya, ni kan, kitab-kitab lama, kitab baru. Saya boleh nak terjemuh cara lama. Cara kitab jawi, kitab kuning lah. Ni semua. Saya boleh. Tapi, apa guna kita buat gitu? Orang tak guna dalam bahasa tu kan? Sehingga kena hurrah pula. Jadi rahsianya bagi saya lah, kalau kitab jawi lama ni, dia gini, kitab jawi lama ni, kalau orang yang boleh bahasa Arab kan, betul-betul perkataan tu, kedudukan, letak dia tu betul-betul bahasa Arab. Cuma bahasa je Melayu. Susunan dia, apa nama ni, perkataan demi perkataan, betul-betul bahasa Arab. Jadi kalau kita nak terjemah jawi tu ke dalam bahasa Arab mudah. Sebab bahasa Arab ada sebenarnya. Itu rahsia. Kepada orang yang tak tahu bahasa Arab, memang dia tak nampak lah benda tu. Bila sudah jadi bahasa Melayu moden ni, dia lah macam lain. Dengan sebab itu, ramai orang yang belajar dahulu lah, orang zaman dahulu belajar di pondok lah. Bila dia mengadap bahasa Arab baru, dia tak boleh. Itu kelemahan. Tapi Datuk Yusuf Haki ni berbeza. Dia orang yang mengaji pondok juga. Tapi dia seiring dengan zaman bahasa. Seiring dengan zaman. Dia boleh bahasa Arab lama dan bahasa Arab baru. Bahasa Arab baru ni, tutup guru kita dulu pun tak boleh sebenarnya. Tak boleh. Tapi dia boleh. Bukan sekadar tu saja. Dia boleh tu bahasa psikologi. Istilah-istilah saintifik. Dia boleh bawa ke Melayu. Itu jangan ada. Orang kita kata jangan putih mata sebenarnya. Orang sampai ke peringkat tu. Tapi ramai orang tak tahu. Tak tahu menilai dia. Dan ramai orang tak ingat dia tu guru pun. Sebab dia pakai baju kemeja biasa, pakai seluar, tak pakai pil. Orang kita menilai itu guru di situ. Dia tidak gitu. Dia biasa. Tapi dari segi keilmuan dia sebenarnya, terutamanya dalam menguasai bahasa Arab, lama dan baru, tak jawab dia. Salah satu bukti, bukti dia banyak. Buktinya, zilai itu lah dia tengok. Itu bahasa Arab baru tu. Bahasa Arab baru tu. Arab moden. Bukan semua tu guru boleh. Walaupun kata tu guru pun. Beribu orang orang bukan semua boleh terjemah dengan baik ke Melayu. Tapi dia telah buat, telah bukti. Itu bukti tu. Sama-sama bukti. Selain daripada tu, buku-buku lain, buku psikologi apa dia terjemah. Bukan sebarangnya orang. Bukan calon-calon orang sebenarnya. Sukar kita nak dapat. Kalau di kalangan bangsa kita ni, sukar nak dapat macam tu. Tapi dia sudah tidak ada lah, rahimahullah. Kami pun bersalat di belakangnya dengan duduk. Kemudian setelah memberi salam, baginda bersabda, sesungguhnya imam dijadikan untuk diikuti. Sesungguhnya imam dijadikan, ditentukan, dilantik dan sebagainya, bolehlah kita, untuk diikuti. Jika ia bersalat dengan berdiri, maka bersalatlah kamu dengan berdiri. Apabila ia rukuk, maka rukuklah kamu. Apabila ia mengangkat kepala, maksudnya dari rukuk, rukuknya, maka angkatlah kepala kamu. Apabila ia sujud, maka sujudlah kamu. Apabila ia mengucap sami Allahu liman hamidah, semoga Allah mendengar orang yang memujinya. Atau boleh juga kita buat semoga Allah mendengar, boleh juga. Itu perbincangan lainlah. Maka kamu ucapkanlah Rabbana walakal, ya Rabb kami, atau oh Tuhan kami, milik Engkaulah segala pujian.
Jadi kita sudah ada beberapa nota di situ ya. Di sini sebab sebenarnya hadis ni kita sudah bertemu. Mungkin ingat tak ingat kot. Kita sudah bertemu dah. Ada dalam nota ni saya tunjuk sekejap. Di situ kita dah bincang panjang juga. Di nota 9. Abwab Salatil Jamaah nota 9. Cuma di sini yang meriwayatkan daripada Ibnu Syihab Az-Zuhri itu Imam Malik. Imam Bukhari ambil daripada Abdullah bin Yusuf, itu guru dia. Itu guru dia tu anak murid Imam Malik. Jadi dekat lah sebenarnya Imam Bukhari dengan Imam Malik ni. Kalau dalam saudara ni yang memisahkan dia dengan Imam Malik. Lepas tu Imam Malik. Jadi hadis ni kita sudah bertemu dari sini. 689. Tengok baliklah kepada siapa yang dah ada nota ni, tengok balik di situ. Saya sudah bincang dengan panjang lebar di situ. Bincang di situ. Baik, mungkin ada sudut-sudut yang kita tidak bincang lagi. Biasalah macam tu. Kita bincanglah pula. Cuba tengok sini. 1599. Di dalam hadis ke 733 selepas ini, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa idza raka'a farka'u," apabila ia rukuk, maka rukuklah kamu. Ia tu maksudnya imamlah tersebut. Jadi sebelum tu, "Wa idza raka'a farka'u." Sebelum tu tersebut, "Fa idza kabbara fakabbir." Apabila ia bertakbir, maka bertakbirlah kamu. Daripada sini lah Imam Bukhari ambil itu. Tajuk dia sesuai dengan tajuk. Takbir tu. Takbiratul ihram tu. Dia ambil daripada mana? Ambil daripada sini. Oleh kerana riwayat 732 ini adalah riwayat ringkas, maka takbir juga ada tersebut di sini. Pada takdirnya. Ada juga. Pada takdirnya. Pada kira-kiranya. Takdir itu kira-kira lah. Sebelum sabdanya, "Wa idha raka'a farka'u," itu sebenarnya ada. "Fa idha kabbara fakabbiru." Kenapa tidak ada? Kerana diringkas. Sebab itu Imam Bukhari ambil juga hadis tu. Hadis 732 ni. 733 ada pun. Riwayat daripada Zuhri juga. Ada sebut. "Fa idha kabbara fakabbiru." Jadi yang ni tak ada siapa pun bertikai. Hadis ni Imam Bukhari buat mari. Sesuailah dengan tajuk dia. Dia nak cerita tentang takbir pada ketika mula bersembahyang. Takbiratul ihram. Mana buktinya? Dalil ni. Ni. Cumanya Ali Ismaili. Ini semua orang-orang yang berjasa kepada umat. Ali Ismaili. Dia kata tak berapa jelas lagi. Imam Bukhari berdalil dengan hadis yang kedua. 733. Selepas ni. Tak jelas je. Sebab di sini kata dia, kata bila imam bertakbir, nak kata wajib takbiratul ihram tu daripada mana fahamnya? Di sini hanya kita bila imam tu bertakbir, maka kamu bertakbir lah. Kamu bertakbir. Itu Nabi suruh. Makmum. Imam mana ada tu? Nak dapat hukum wajib ni kena ada perintah dulu. Ni cerita saja bila imam bertakbir. Bukan kamu, wahai imam, bertakbirlah terlebih dahulu. Tak ada macam tu. Tak ada. Dia cerita saja. Ismail ni kritik lagi. Nak ceritanya kritik-mengkritik ni biasa. Al-Ismail ni tu tokoh. Dalam akidah dia tulis. Akidah salaf. Mengikut akidah salaf. Ismail ni tu. Ismail ni dia tulis mustakhraj. Terhadap kitab Sahih Bukhari. Maknanya hadis Sahih Bukhari. Sanad lain. Tanpa ada perantaraan Imam Bukhari. Faedahnya apa? Faedahnya. Maknanya bukan satu saluran saja rupanya. Riwayat Bukhari ni dan, kalau riwayat orang lain ada lagi saluran sampai kepada sahabat yang sama je. Dan lafaz dia lebih sama. Kalau ada perbezaan pun dia, kita boleh tengok lah perbezaan di mana kita perbezaan tu. Sedikit sebanyak. Oleh kerana riwayat 732 ini adalah riwayat ringkas, kerana tentu sekali sebelum rokok telah ada takbir, sesuatu yang ditakdirkan dikira seperti sesuatu yang disebutkan juga. Itu mengikut kaedah ulama. Al-muqaddar kal-malfuz. Al-muqaddar kal-malfuz. Sesuatu yang ditakdirkan sama seperti disebut juga. Sesuatu yang ditakdirkan, yang dibuat, kira-kiranya ada. Sepatutnya kena ada. Dikira seperti disebut juga. Itu kaedah tu. Awak hendak ke mana? Kita tanya seseorang. Ke kedai. Dia jawab ke kedai. Jadi kalau ke kedai saja tanpa mengambil kira soalan ni, tak faham. Apa maksud dia? Tapi kalau mengambil kira tu, jawapannya, saya hendak ke kedai. Awak hendak ke mana? Panjang tu kan?
ke kedai, jawapannya. Kira-kiranya, jawapan yang penuhnya, saya hendak ke kedai. Jadi saya hendak, itu yang ditakdirkan orang panggil. Yang dikira ada. Walaupun tidak disebut, seperti disebutlah. Sebab faham dah. Faham dah maksud tu. Ha, itu kaedahnya. Jadi di sini pun, walaupun dalam hadis itu tak ada sebut, fa'idha kabbar fa'kabbiru, dalam hadis 732, ada yang pertama di bawah bab ni, itu ada di hadis 733. Ada. Walaupun tidak disebut, kita kena kira sebut juga. Ha, itu kaedah. Jadi Imam Bukhari pakai kaedah tu lah. Dah tahu dah hadis ni mukhtasar reka. Bila reka macam tadi lah. Kalau jawapan penuh, saya hendak ke kedai. Jawapan reka, ke kedai. Ha, gitu. Awak nak faham macam mana? Bila orang tanya gitu. Tentu itulah kalau nak penuh. Jawapan penuh. Reka, ha, reka ke kedai. Ha, gitu. Perintah Nabi SAW ini pula memberi arti wajib. Dan ia tertentu dengan takbiratul ihram sahaja. Yang kata wajib ni Imam Bukhari pun kata yang wajib ni takbiratul ihram sahaja. Tidak takbir-takbir yang lain. Sesuai dengan apa yang tersebut pada tajuk bab yang diadakan oleh Bukhari di atas. Waftitahis salat. Yang berarti ketika memulai salat. Takbir ketika memulai salat tu orang panggil takbir apa? Takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram tu wajib. Wajib. Kita tahu macam mana wajib. Ha, Imam Bukhari pakai kaedah lain pula. Kalau makmum wajib, imam lagilah wajib. Mimbabil awal. Dia pakai kaedah tu. Hukum wajib untuk makmum, kamu dapat daripada perintah Nabi Fakabbir. Ha, itu ada perintah. Kalau Nabi perintah kepada makmum, takkanlah Nabi tak perintah kepada makmum. Imam. Imam tu lebih lagilah. Dalam perkara-perkara lain. Dia kena baca. Orang lain tak baca, tak apa. Dia tangguh. Dia tu kena baca je. Makmum pergi, kita kata sembahyang di belakang imam, dia nak rokok, nak rokok. Kita pergi pun, tu rokok. Tidakkah kata kena baca petiha tu rokok? Dia nak rokok. Tak sah sembahyang kan? Bila kita sempat baca, sah juga tu sembahyang. Dapat pun dekat ayat pertama. Dapat pun dekat ayat pertama tu kan? Sebab apa? Sebab imam sudah baca. Kalau katakan imam tak baca, jadi macam tak sah lah. Dia sendiri pun tak sah, orang lain pun tak sah. Maknanya makmum ni tidak begitu berat. Banyak perkara ditanggung oleh imam. Kalau makmum wajib, takkanlah imam tak wajib. Secara Imam Bukhari faham hadis itu. Itu kita, saya dah sebut dah. Kita pun dah bawa dah hadis-hadis banyak. Dalam tajuk bab, bila kita bincang tajuk bab dulu. Ni kalau kita tak tengok pada hadis yang lain. Semata-mata nak sini. Nak guna sini. Seolah-olahnya orang bagi tepung pada kita ikut mana-mana pun, kamu buat. Ni. Dengan pakai tepung ni, tepung gandum ni, kamu buat 10 macam kuih. Kita nak tengok, nak uji. Jangan cari yang lain. Ha, ni saja. Ada depan. Jangan cari yang lain, hanya kamu cari sendiri. Ni. Ha, seseolahnya begitu. Sebabnya kalau nak tengok hadis lain, memang banyak pun. Jelas pun. Memang wajibnya takbiratul ihram tu. Ha, tapi cara Imam Bukhari, itu biar kita letak ke tepi. Kalau kita pakai yang ni saja, cara nak fahamnya macam mana? Kenapa saya bawakan hadis yang pertama, hadis 732. Padahal tak ada disebut. Fa'idha kabbara fa'kabbir. Di situ. Dalam hadis yang kedua baru ada. Jawabnya Imam Bukhari soalnya macam tadi lah. Kamu kena faham gitu. Bila baca hadis. Baru bertemu. Kalau tidak tak bertemu lah. Baik. Hadis Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu yang telah dikemukakan di atas juga boleh dijadikan sebagai penyokongnya. Iaitu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama fi shalah i'tadala qa'iman wa rafa'a yadayhi hatta yuhadhiya bihima mankibaihi thumma qala Allahu akbar. Jelas. Bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila hendak bersembahyang akan berdiri tegak lalu mengangkat kedua belah tangannya sehingga membetuli kedua bahunya seraya mengucapkan Allahu akbar. Ini hadis riwayat Ahmad bin Majah dan lain-lain kita telah kemukakan sebelum ni. Nanti insya-Allah ada nota ni boleh tengoklah. Ini sudah ada dah. Baik. Dengan itu terhasillah kesesuaian di antara hadis ke 732 ini dengan kedua-dua bahagian tajuk bab iaitu kewajiban bertakbir dan ia berlaku ketika memulai solat. Itu tajuk. Jangan lari daripada tajuk. Jangan lari. Sesuai tajuk. Baik, hadis ni supaya kita, sebab tak ada nota lagi kan, saya dah kemukakan dah sebelum ni. Ni baik kita tengok.
Gitu. Di mana kalau kita tengok hadis lain lah, tidak tengok hadis ni. Tengok hadis lain, oh banyak lah hadis lain pun. Tapi Imam Bukhari dia tidak gitu, dia tidak gitu. Ini contohnya. Ini hadis lain. Sebenarnya telah pun ada ijma para ulama tentang sahnya solat orang yang meninggalkan semua takbir selain takbiratul ihram. Jadi kita sebut nanti kita ada bincang banyak lagi bab-bab akan datang ni. Masih ada lagi khilaf, tetapi kita pakai pendapat ramai ulama yang sebut ijma. Tak apalah. Nanti kita akan bertemu. Sebenarnya tidak ijma lagi. Tidak ijma. Tak apa, itu kita bincangkan nanti. Ini menunjukkan semua takbir yang lain itu tidak wajib. Yang wajib hanya satu sahaja, iaitu takbiratul ihram. Itulah yang dimaksudkan oleh Bukhari dalam tajuk bab ke-82 di atas, babu ijabit takbir wa iftitahis salah. Bab kewajiban bertakbir, yakni takbiratul ihram, ketika memulai salat. Baik. Jadi itu takbir kan? Angkat tangan wajib ke tidak? Tak. Patut semua kata tidak. Tak juga. Ada yang kata wajib. Itu bab lain. Imam Bukhari akan buat bab. Bab demi bab akan datang. Ucap tu Allahu Akbar tu kena wajib mengikut. Yalah, kalau kita tak mau terima ijma pun jumhur ulama kebanyakan ada seorang dua je kalau tidak berpendapat begitu pun. Gitu. Sebab ramai-ramai umat ni juta-juta ni ada beberapa orang. Tak kira tu. Ada beberapa orang. Ini yang kita nak ni. Nas-nas berupa dalil qauli dan fi'li yang menunjukkan wajibnya takbiratul ihram kepada setiap orang yang bersolat itu ada banyak. Tapi Imam Bukhari dia tidak bukan begitu cara dia. Dia ambil hadis-hadis yang sama-sama tadi. Itu cara dia. Apa pula kita nampak hebat dia tu? Orang kita kata bisa dia tu. Antaranya beberapa hadis di bawah ini. Yang pertama hadis orang yang beberapa kali bersembahyang di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi disuruh baginda bersembahyang semula kerana sembahyang yang dikerjakannya dikatakan tidak sah oleh baginda. Hadis itu terkenal dengan nama hadithul musi fi salati. Ada nama hadis itu. Hadis orang yang tersalah teruk dalam salatnya sehingga Nabi tidak biarkan, Nabi suruh sembahyang. Setelah 3 kali letih ni, dia mengaku dia, saya tak tahu dah Rasulullah, setakat itu yang saya tahu. Cerita, baru Nabi cerita. Jadi Nabi cerita apa? Antaranya, mula-mula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis itu telah bersabda kepadanya, "Idza qumta ila shalah fakabbir." Apabila engkau hendak bersolat, maka bertakbirlah. Boleh jadi orang itu tidak tu. Boleh jadi. Sebab itu Nabi sebut gini. Ataupun boleh jadi sebab lain. Ada orang kata sebab tu dah tahu tumakninah lah. Ya betul juga itu. Dia tak ada tumakninah dalam sembahyangnya. Tapi itu dinafikan ulama lain pula. Sebab dia kata panjang ceritanya. Hanya ceritanya. Tapi kalau ni, dia kata mesti kena terbit. Kalau tumak ninah tu bukan semua ulama. Tak sepakat lagi. Imam Abu Hanifah kata tak apa, tak ada tumak ninah. Sah semaya. Semua semaya tu kurang lah. Tidak berpahala, tidak mengikut sunnah. Semaya sah. Tapi berapa ramai ulama lain? Tak sah. Itu rukun. Jadi, kerana sahabat tu tidak ada tumak ninah dengan semaya ni. Sebab tu, Nabi suruh ulang semula. Boleh jadi juga. Boleh jadi juga. Tapi yang mula-mula disebut inilah. Bila engkau hendak bersolat, maka bertakbirlah. Kan amar tu. Fakabbir. Bertakbirlah. Nabi suruh tu. Bila Nabi suruh, situlah. Difaham makna wajib tu. Sebab suruh Nabi, pada dasarnya, memberi makna wajib. Ini wajib lah ni. Ini hadis qauli. Nabi kata dekat dia. Kalau hadis fi'li boleh jadi itu khusus dengan dia. Kalau hadis fi'li memang dia ajar umat dia lah. Supaya buat begitu. Baik. Ini hadis qauli yang memerintahkan setiap orang yang hendak bersolat supaya memulakan solatnya dengan takbir. Maksudnya takbiratul ihram lah tu. Sedia dimaklumi bahawa pada dasarnya perintah Rasulullah itu memberi arti wajib. Yang kedua. Ini hadis Abu Humaid tadi yang saya sebut tadi. Dia sebut hadis ini semasa ada 10 orang sahabat. Mereka tak kata apa. Mana betul lah. Yang dia sampaikan tu Nabi buat gini, Nabi ajar begini ni. Betul lah, 10 orang sahabat ada bersama dia. Bersama-sama dengan dia tu sekali dengan dia lah 10 orang. Nak bayang. Dalam riwayat ni Nabi kata bila hendak bersembahyang akan berdiri tegak dia sendiri.
Lalu mengangkat kedua belah tangannya sehingga membetuli kedua bahunya seraya mengucapkan Allahu Akbar. Ini perbuatan Nabi. Lepas tu, kan Nabi kata kan, kalau dia buat tu, sallu kama ra'aitumuni usalli. Dalam hadis yang lain pula, kamu bersemayam sebagaimana kamu tengok aku bersemayam. Kamu tengok aku takbir kan? Kamu buat gitu. Lepas tu, tak pernah pula sahabat ni tengok Nabi masuk bersemayam tanpa takbir. Ini kalau tidak wajib, apa ni? Sampai tak tinggal ni? Situ Imam Bukhari faham. Tapi Imam Bukhari tak bawa semua. Dia boleh. Dia tahu semua ada. Tapi cara dia. Dia bawa tiga hadis, dia bawa bab tadi. Hadis ni dia tak bawa. Sebab hadis ni terang. Orang biasa boleh faham ni. Saya nak ajar kamu, orang Kelantan kata buah sepelek. Ada buah sepelek. Bukan buah-buah biasa lah ni. Buah sepelek. Orang biasa tu. Gitu, ya. Baca lain pun boleh dapat. Tu. Inilah. Ini terang. Yang ketiga. Ini. Hadis riwayat daripada Ali. Nabi SAW kata, miftahus salat at-tuhur. Pembuka sembahyang itu, ada kunci sembahyang, ialah suci. Kena suci dulu. Tak suci, tak boleh sembahyang. Tak boleh, tak sah. Sembahyang takbir pun, sapa salam. Tak ada air sembahyang. Mana boleh? Tuhur. Suci itu suci banyaklah. Banyaklah. Suci tempat, suci pakaian, suci diri, apa semua tu. Suci daripada hadas. Zahirnya tak nak nampak kotor apa, tapi beradab. Tak suci. Wa tahrimuha at-takbir. Tahrimnya adalah takbir. Tahrimnya itu mana? Permulaan. Saat permulaan haram. Apa yang sebelumnya halal. Sebelumnya halal boleh bercakap. Sebelumnya halal boleh makan. Sebelumnya halal boleh minum. Dan sebagainya. Bila stop. Allah Akbar haram-haram. Tak boleh. Cakap tak boleh, makan tak boleh, minum tak boleh, melompat tak boleh, semua tak boleh. Itu tahrim. Mana haram. Permulaan haram kepada orang yang bersemayam itu at-takbir. Mana semayam tu tidak mula dengan takbir. Itulah yang Imam Bukhari buat dalam tajuk tu. Ketika mula bersemayam adalah. Jadi mula semayam ni start daripada mana? Takbir. Wa tahliluha. Dan saat halal kepada seseorang tu setelah ia haram semasa bersemayam tu, lepas tu halal, taslim, bagi salam, assalamualaikum sekali lagi lah, ia wajibnya. Lepas tu nak ketuk telajar, ketuk lah, tapi jangan tak sudah lagi, kena niat sudah tu dengan assalamualaikum tu sudah, aku sudah baru boleh ketuk. Kalau aku tak sudah lagi, ketuk dulu, lepas tu assalamualaikum sudah, tak sah sembahyang semula. Tak boleh. Kena putus dulu. Begitu kan? Maksudnya kadang-kadang kita kena jelas gitu kan? Kotor, bau busuk, gambar pun kena sebut. Sebab belajar kan? Kalau tidak, tak sah sembahyang. Nak bercakap, nak apa pun boleh lah. Sedangkan sebelum tu, ketika takbir, lepas pada takbir, tak boleh semua. Dia jadi halal pula. Boleh pula. Itu maksud tahlil wa taslim. Kan Nabi kata jelah tu. Permulaan sembahyang. Sebab tu, apa ta'rif sembahyang? Dalam kitab-kitab fiqh kan dia sebutkan. Aqwalun wa af'al muftatahatun bitakbir. Mukhtatamatun bitaslim. Kesimpulan daripada hadis ni lah. Aqwalun, beberapa ucapan. Wa af'alun, beberapa tindakan, perbuatan. Muftatahatun bitakbir. Yang dimulakan dengan takbir. Wa mukhtatamatun atau mukhtatamatun bitaslim. Dan disudahi dengan salah. Itulah sembahyang. Tak ada sembahyang. Mana itu? Jamin mana itu? Baru tarikh yang tepat. Baik. Hadis ini adalah hadis qawli. Nabi kata. Ini maknanya bukan untuk dia. Untuk orang lain. Untuk umat dia. Jadi kan semua tu. Setiap orang yang sembahyang. Untuk imam. Sembahyang seorang. Untuk makmum tu. Semua kena ni. Hadis qawli. Yang menunjukkan takbiratul ihram lah sesuatu yang menandakan saat permulaan haramnya sesetengah perkara yang halal kepada seseorang melakukannya sebelum ia mulai bersembahyang. Yang keempat, hadis Ali lagi. Hadis Ali kata beliau, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza qama ila shalah qala Allahu akbar." Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berdiri untuk bersembahyang mengucapkan Allahu akbar. Bolehkah sesiapa bawa satu hadis yang menunjukkan Nabi ada sekali tidak bertakbir? Tak boleh.
Semua senyap. Hebat macam mana, iman macam mana pun, senyap. Tak kata. Cuma khilafnya, khilaf. Boleh ke tidak? Kalau kata Allahul Akbar, Imam Syafi'i kata boleh. Ada alillah pula. Ar-Rahmanu A'zam, Imam Abu Hanifah kata boleh. Ha, itu. Tapi takbirlah juga. Kita takbirlah. Jadikan sebagai takbirlah. Tapi Imam Bukhari tak terima. Imam Bukhari kata, Allahu Akbar, jangan Al-Akbar. Allahu A'zam, tak boleh. Walaupun memanglah Allah tu azim, maha agung, maha besar. Allahu Jalil, Allahu Ajal, tak boleh, semua tak boleh. Yang boleh macam mana? Allahu Akbar, gitu. Itu takbir yang Nabi tunjuk, yang Nabi ajar. Tak boleh macam mana? Jangan ubah. Itu Imam Bukhari, gitu cara dia. Jangan ubah. Dan sebenarnya jumhur ulama berpendapat begitu. Jadi yang pendapat lain-lain itu pendapatlah, itu pendapat. Tapi Imam Syafi'i pun kata yang terbaik memanglah begitu. Allahu Akbar. Semua kata begitu. Imam Abu Hanifah yang kata Ar-Rahmanu A'zam, boleh. Pun dia pun kata yang terbaik Allahu Akbar. Sebab apa? Sebab Nabi buat begitu. Nabi buat begitu. Tapi kalau kita tanya, macam mana ulama-ulama dia boleh lari daripada hadis? Dia ada cara dia. Dia ada cara dia. Tak usah tepuk satu kali lah kita tu. Macam kita kata nak salah bukit, anjing menyala bukit, kita ada sesuatu lah begitu lah. Janganlah kalau imam-imam besar tu tak usah lah. Gitu. Ataupun orang nak, macam kalau berwatak harap dia kata seperti apa ni, kambing tanduk bukit. Tanduk bukit, apabila nak utuh bukit, tanduk dia tu lah yang patahnya. Sebab dia kena sedar diri. Imam Abu Hanifah kata wa zakaras ma rabbihi fa salla. Itu Quran. Sebelum hadis Quran dulu. Dia menyebut nama Allah lalu bersembahyang. Sebut nama Allah. Kita sebut Allah Akbar ke apa. Itu peringkat kedua dia tu. Memang kita berkata yang terbaik itu. Tapi kalau tidak boleh juga. Dasarkan ayat Quran. Dia pergi situ. Dia pergi situ. Banyak lagi dalil-dalil dia. Nanti sampai tempat dia kita bincanglah insya-Allah. Sampai tempat dia. Lepas tu ni begitulah kesimpulannya, banyak lah hadis-hadis tu. Kalau nak kira hadis banyak, tapi Imam Bukhari tak kemuka ke dia. Cara dia. Sebab itu kita janganlah kata apa-apa kalau Imam Bukhari. Kenapa ni hadis ni jelah, kenapa dia tak buat amali hadis ni, kenapa dia tak buat amali hadis ni? Apabila ia mengangkat kepala dari rukuknya, maka angkatlah kepala kamu. Apabila ia sujud, maka sujudlah kamu. Apabila ia mengucapkan sami'allahu liman hamidah, semoga Allah mendengar atau Allah telah mendengar, boleh juga begitu. Orang yang memujinya. Di sini kita ada nota 1900. Boleh juga sami'allahu liman hamidah ini diterjemahkan dengan Allah telah menerima doa orang-orang yang memuji. Bak terjemah. Kemudian maka kamu ucapkanlah Rabbana walakal hamd, ya Rabb kami, atau oh Tuhan kami, milik engkau lah segala pujian. 1601. Menurut jumhur ulama termasuk Abu Hanifah, Malik, Ahmad dalam salah satu riwayat yang dinukilkan daripadanya, imam ketika bangun daripada rukuk hanya mengucapkan tasmi'. Jumhur ulama ni bila bangun daripada rukuk tu kan, sami'allahu liman hamidah, imam baca itu saja, ucapkan itu saja. Makmum pula hanya mengucapkan tahmid, Rabbana lakal hamd, atau Rabbana walakal hamd. Itu saja. Sami'allahu liman hamidah tidak. Dalilnya ialah pembahagian oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri berdasarkan sabda baginda di dalam hadis ke-732, 733, 734. Di bawah bab ini, yaitu wa idza qala sami'allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamd, dan apabila ia, yakni imam, mengucapkan sami'allahu liman hamidah, maka kamu ucapkanlah rabbana walakal hamd. Ya, macam pagi tidak kata bila imam ucapkan sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamd, dia kata gitu. Sami'allahu liman hamidah saja kamu ucapkanlah Rabbana walakal hamd. Dia tidak kata kamu ucapkanlah
sami Allahu liman hamidah juga, dan rabbana walakal hamd. Itu pegangan mereka. Kalau nak tahu di mana tempat pegangan ulama-ulama yang mengatakan terbahagi itu, ucapan tadi. Ini untuk imam, ini untuk makmum. Ni dalil dia, ni hadis dia. Kita tak setuju tak apa, kita tidak nak buat macam tu tak apa. Orang yang kata imam pun sebut kedua-duanya, makmum pun sebut kedua-duanya, ada dalil juga. Itu kita kata apalah maksudnya dalil-dalil ni, ni boleh ni. Allah SWT nak bagi kemudahan pada kita. Nak bagi kemudahan. Kalau nak ikut macam ni pun boleh juga. Baik, menurut Imam Syafi'i, Ahmad dalam salah satu riwayat yang lain daripadanya, Abu Yusuf dan Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani pula, imam dan makmum mengumpulkan kedua-dua zikir itu. Baca kedua. Jadi berdasarkan fahaman mereka, makmum tetap mengikut imam dalam mengumpulkan kedua-dua zikir tersebut. Mana imam pun baca kedua-duanya, makmum pun baca kedua-duanya. Sementara mengikut fahaman jumhur pula, ini juga termasuk dalam perkara yang dikecualikan makmum mengikut imam. Ada dah, kita bincang dah satu bab dulu. Dalam semayan ni Nabi kata pada dasarnya, innama ju'ilal imam liyuktamma bih. Imam itu dijadikan supaya diikuti. Tapi semua perkara akan diikuti. Ada beberapa perkara yang dikecuali. Yang dikecuali. Antaranya mana? Ini yang disebut. Antaranya. Bagi orang yang tidak mengecualikan, dahlah dia tidak termasuk dalam kecuali. Tak termasuk dalam kecuali. Termasuk dalam kecuali misalnya, makmum yang tak sempat dengan imam tadi. Sempat dengan rokok. Dia tak sempat baca. Jadi hukum dia berbeza. Tak sama dengan imam, wajib baca. Makmum, kalau dalam keadaan itu, tak wajib. Tak perlulah pergi duduk, habiskan, fatihah. Sampai, kalau dalam mazhab Syafi'i, dua rukun. Batal dalam semayan itu. Pula. Sebab itu, dia kena ikut imam. Imam sedang rokok, kita pergi rokok terus lah. Pergi rokok terus. Lepas itu, banyak pula di sini kan. Di sini banyak pula. Perinciannya. Perinciannya. Di sini banyak lagi perinciannya. Yang mana Imam Bukhari, bila kita akan tu belajar lagi akan itu, kita akan apa? Seperingkat demi seperingkat. Jadi ikut imam tu, fa'idha kabbara fakabbiru. Apabila imam sudah bertakbir, maka kamu bertakbir. Sudah, sudah. Kita ingat ni, ingat ni. Allahu Akbar, baru kita. Allahu Akbar. Jangan dia tak sudah lagi kita. Sudah dulu pada dia, tak sah semuanya. Sebab ikut imam. Apa makna ikut imam? Itulah. Jangan. Jangan duduk gaduh. Atau serentak sama dengan dia. Tak boleh juga. Tak boleh juga. Serentak pun tak boleh. Kena selepas. Itu Imam Bukhari akan buat bab khusus berkenaan dengan itu. Banyak lagi lah. Lepas tu, kadang-kadang kita tengok orang kata, Allahu Akbar. Baru angkat tangan. Kadang-kadang angkat tangan. Allahu Akbar. Ada juga lepas. Allahu Akbar tu sempat letak. Ni tak? Ada juga. Macam-macam. Ada yang Allahu Akbar. Itu yang sebaik-baik. Imam Bukhari ada buat bab juga akan datang. Masa mana nak kata tu? Tapi kalau rokok, imam rokok, apakah dia bangun baru kita nak rokok? Dah. Ketika dia rokok tu kita rokok juga. Tapi bila dia pergi rokok dulu, baru kita rokok. Ataupun kalau bersama dia, jangan mendahului dia. Itu masih boleh lagi. Rokok ke sujud ke apa ke, yang lain-lain tu boleh. Kalau mendahului dia, tidak batal sebenarnya. Tapi takbir jangan. Takbir kena mengingat tu. Takbir kena betul-betul sudah dulu imam. Rah, siapa rah? Kalau tidak rah tu tak boleh. Dan dia tak masuk lagi dalam semaya dia. Macam mana? Kita masuk dulu. Kita ikut dia. Itu perbincangan. Ada satu bab yang berasingan nanti kita akan bertemu. Dia betul-betul semaya betul lah ni. Betul-betul perbuatan semaya dah ni. Jadi semua kita semaya kan. Jadi penting benar lah tahu benda ni. Bab hukum jenayah, bunuh ke tidak, kes macam ni. Itu bukan kerja kita tu kan. Kerja pihak-pihak tertentu waktu tu. Tapi kalau ni, semua orang semaya. Tak berniaga pun dia semaya. Tak menikah pun dia semaya. Hukum nikah, apa ni, nafkah, apa, semua tu. Tak tahu pun tak apa kalau tidak nak menikah. Tak tahu tak apa. Apabila menikah, barulah kena tahu. Apa tanggungjawab kamu? Apa hak isteri kamu? Kena tahu. Tak tahu dah sah. Sama juga menegur. Tak tahu riba, tak tahu apa. Kita tidak menegur. Tak apa. Tapi bila kita menegur, kena tahu. Kena tahu. Ini orang panggil menipu ni kalau macam ni. Menipu dalam perniagaan.
ini riba aku dah tahu. Tak tahu tak boleh. Dosa. Jadi takbir banyak kali lagi Imam Bukhari akan sebut ada tajuk. Tajuk yang berasingan. Tajuk yang berasingan. Itulah yang menarik. Tapi kalau yang lain-lain mendahului imam, kita dah bincang dah dulu. Sebab bab jemaah dulu kan. Kalau mendahului imam, nak macam mana? Tak. Sebab dia tak bangun. Dia pergi. Turun. Jangan turun. Sebab kita ikut dia. Kita ikut. Itu pun kita sudah bincang dah dulu. Cuma banyak lagi lah di sini kita kena belajar lah. Lepas tu hadis yang kedua. Hadis yang kedua sama, hadis yang sama sebenarnya. Cuma Imam Bukhari ambil melalui guru dia yang bernama Qutaibah bin Sa'id. Dia ambil daripada Laith. Laith ni ambil daripada Ibn Shihab. Laith ni ambil daripada Ibn Shihab. Tadi Shu'aib ambil daripada Ibn Shihab. Anak murid Ibn Zuhri juga. Zuhri ni imam besar. Imam besar. Dari kalangan tabi'in, dia sempat dengan Anas tu. Anas bin Malik. Dan dia ni di zaman Umar bin Abdul Aziz. Kita dah sebut dah sebelum ni kan. Umar bin Abdul Aziz perintahkan dia supaya kumpulkan hadis. Dia antara pengumpul hadis dia ni, Zuhri ni. Anak murid dia ada Imam Malik, anak murid dia semua. Orang hebat-hebat. Hebat-hebat. Baik. Daripada Anas bin Malik, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjatuh dari kudanya hingga tercedera. Pernah pada hari-hari itu baginda bersolat mengimami kami dengan duduk. Dan kami juga bersolat dengan duduk. Ni kita dah jumpa dia juga hadis ni. Ketika bincang berjemaah dulu. Sejauh mana kita terikat dengan hadis ni? Ada khilaf ke tidak? Panjang dah ceritanya. Tengoklah dalam nota-nota yang lepas. Dah bincang panjang. Setelah selesai, yang ni bersolat, baginda bersabda. Jadi dia tegur tu selepas bersembahyang. Sesungguhnya imam atau dijadikan imam. Yang ni sesungguhnya dijadikan imam itu untuk diikuti. Apabila ia bertakbir, maka bertakbirlah kamu. 1602. Perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada makmum supaya bertakbir itu jelas di sini. Dan ia memberi arti wajib. Namun perintah baginda kepada imam tidak jelas. Apabila ia bertakbir, hanya sekadar menceritakan masa makmum bertakbir, yaitu selepas imam bertakbir. Fa idza kabbara, bila dia selesai bertakbir, baru kamu bertakbir. Begitu. Inilah yang menjadi asas bagi istinbat Imam Bukhari yang dinyatakannya dalam tajuk bab ke-82 di atas. Inilah benar. Dia ambil sinilah. Imam Bukhari telah menggunakan kaedah mim babil aula. Ini kaedah usul fiqh ni. Mim babil aula. Maknanya Imam Bukhari ni dia guna macam-macam kaedah. Kita tahulah. Walaupun dia tidak mengarah banyak macam-macam ilmu. Kita tahu dia ni bukan alim saja. Alamah ni. Sebab dia bin waw tu. Waftitahi salat. Waw apa. Dia tahu tu. Dia pakai. Ada yang kata Imam Bukhari pakai waw sini. Wawul atf. Ada yang kata wawul ma'iyah. Macam-macam kata. Jadi dia guna tu. Mengikut ulama-ulama. Dia gini. Dia kena tahu tu. Dia kena alim. Bukan orang biasa. Dalam bab nahwu tu. Kalau macam cara guna. Bab ijab. Dia kata. Ijab takbir. Bukan wujub takbir. Ijab. Ijab dengan makna wujub. Ijab mana daripada Allah. Mewajibkan. Wajib, wujud, kewajiban kita. Yang wajib atas kita ni. Yang kena bertakbir tu Allah ke kita? Kita. Jadi makna sirah if'al. Bab if'al. Apa ni masdar tu. Bagi dia. Kadang-kadang diguna juga dengan mas, dengan makna masdar thulatsi. Itu maknanya bisa pula ilmu sarah pula. Sekarang ni dia guna usul fiqh min babil aula. Iaitu lebih-lebih lagi maksud di sini seperti telah disebut ketika membincangkan tajuk bab bahawa tidak ada takbir sebelum rokok. Ni kan dia kata bila dia rokok kamu rokok. Sebelum tu dia sebut bila dia takbir. Jadi takbir sebelum rokok tu takbir apa? Tak ada lain. Takbiratul ihram lah tu. Situ Imam Bukhari faham. Bahawa tidak ada takbir sebelum rokok selain daripada takbiratul ihram. Wajibnya takbiratul ihram kepada makmum pula difahami daripada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya mereka bertakbiratul ihram setelah imam bertakbiratul ihram. Kalau takbiratul ihram itu wajib kepada makmum,
maka wajibnya kepada imam lebih-lebih lagi lah adanya. Dia faham. Mengikut kaedah tadi. Kalau dia tak susah-susah gini kan? Boleh je. Hadis-hadis tadi yang kita baca tadi kan banyak dah. Tapi dia tidak gitu, Imam Bukhari. Itu biasa lah, kita boleh belajar di lain. Dia kira, kalau nak belajar dengan dia, belajar benda-benda macam ni. Dia boleh ajar. Imam Bukhari, itu keistimewaannya dia. Dia boleh ajar. Yang tidak terang, jadi terang. Yang nampak tidak terang, sebenarnya mengikut kaedah. Mengikut kaedah. Bukan tanpa kaedah. Tanpa disiplin. Tidak. Imam Bukhari juga mungkin sekali mengistimbakkan hukum wajib bertakbiratul ihram daripada perkataan idza asyartiyah. Fa idza kabbara fakabbiru. Fakabbiru perintah Nabi ada. Imam tak ada perintah. Imam Bukhari faham wajib juga untuk imam daripada mana? Daripada idza. Ini kita tak sebut lagi sebelum ni. Dalam tajuk bab daripada idza yang digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana ia digunakan khusus untuk menyatakan sesuatu yang pasti berlaku. Baru guna idza. Pasti berlaku. Pasti berlaku maksudnya pasti ada lah takbiratul ihram tu. Kepada imam idza kabbara. Imam mesti melakukan takbir. Walaupun tak ada sebut. Ada sebut dalam tu idza kabbara. Dan takbir itu mesti kepadanya. Mesti itulah wajib kata dia. Tengok. Jadi nak faham gitu ya kena tinggi tu ilmu bahasa. Syartiah ni banyak ke mana jika kalau. In pun syartiah juga. Kenapa dia tak guna yang tu? Dia guna idza. Dia guna idza. Tapi dia kena orang yang nak menilai tu dia kena orang pandai jugalah. Itu cara dia. Kalau tadi kemukakan hadis yang terang tadi untuk orang tak pandai tu kira-kiranya. Untuk orang yang baru belajar. Untuk orang yang nak dalam lagi kena faham cara macam ni. Walaupun di dalam hadis ini ia merangkumi semua takbir. Kalau nak kata idza kabbara, lepas tu imam takbiratul ihram saja kok. Orang tanya pula. Takbir rokok pun takbir juga. Jadi wajib juga kah? Bila nak sujud tu takbir juga. Wajib juga kah? Kamu kata tak wajib pula. Situ. Lepas tu idza kabbara juga tu masuk situ juga. Mungkin orang kata begitu. Jadi semua ada dah. Kalau kata begini, gini. Kalau kata gini, gini. Itu cara dia tu kan. Memang hebat lah. Memang hebat. Namun berdasarkan dalil-dalil yang lain. Baru pergi kepada dalil yang lain. Hanya takbiratul ihram sahaja yang termasuk dalam hukum wajib. Adapun takbir-takbir yang lain semuanya sunnah belaka. Sama seperti sunnah yang ucapan Rabbana walakal hamd. Tidak wajib. Tadi kan, bila pernah Nabi mulakan sembahyang tanpa takbir? Bila? Kalau tidak wajib. Kenapa tak sebut yang lain? Tak sebut. Berdasarkan dalil yang lain itu, nampak dah di situ bahawa takbiratul ihram itu wajib. Demikianlah istimbak. Itu orang panggil istimbak. Kita belajar kata baru. Ada ke tidak ada bahasa Melayu istimbak. Nanti kita tengok sambil-sambil sebab ada kamus. Kan Datuk Yusuf Zaki kata kena tengok kamus. Kita tengok kamus. Tak boleh kena tengok kamus. Kalau tak ada tambahlah. Apa masalahnya? Banyak bahasa Kelantan masuk dalam kamu dewan. Cas keting. Ada cas keting. Masuk lah apa masalahnya. Makin kaya lagi bahasa kita. Bahasa Kelantan. Bahasa Melayu juga. Masuk. Tambah lah. Istimbak. Nanti kita tengok Istimbak. Ini istimbak. Kita ambil kamus dewan. Istimbak ada. Istimbak. Istimbak takut N. Ada. Istim tapi cuma dia betul N. Memanglah kalau dalam Arab tu nun. Tapi bila kita baca kan nun mati jumpa dengan ba. Tajwid. Dia jadi mim itu kan kepada mim jadi betul juga. Oh kata istimbak pun betul juga. Dia kata istimbak. Ikutlah tu. Dia betul istimbak Arab dia tulis. Alih-alih AR tu mana Arab. Amalan mengeluarkan hukum atau keputusan berdasarkan Al-Quran dan hadis tertentu. Itu istinbat. Dia guna N. Mengistinbatkan. Menyabitkan hukum berdasarkan Al-Quran dan hadis tertentu. Dia buat contoh. Kesimpulan ini dapat difahami dan diistinbatkan daripada Al-Quran dan hadis. Kamus dewa ni kemas.
ada seorang ahli bahasa Urdu. Dia nak berjumpa dengan saya. Sebab saya tulis khabar Urdu tu. Oh, dia kata besar makna kepada dia. Minta nak bertemu dengan sahabat kita Zaim. Pengurusi, apa dia terata hadis tu lah. Minta telefon nak bertemu dengan saya. Mari nak berjumpa. Marilah. Mari bincang-bincang dengan dia. Dia terima kasih banyak-banyak lah. Sebab tulis khabar bahasa Urdu. Banyak membantu dia, kata dia. Lepas tu dia kata, saya tengok kamu dewan, luar biasa, kata dia. Hebat, betul. Nak cari macam kamu dewan ni, kamu lain, kamu bahasa lain lah. Bukan senang sebenarnya. Hebat tu kamu dewan. Bukan calai-calai tu. Wallahualam, katanya dia satu tim ni tau. Satu tim juga. Lepas tu dia sentiasa berkembang di, ikuti perkembangan lah. Tambah-tambah tu. Baguslah ada usaha macam tu. Ini semua antara jasa lah, kita kata. Dewan bahasa tu. Dewan bahasa itu jasa mereka. Memang tak dapat nafi. Kalau kita tengok bahasa lain pun sebenarnya nak setara tu. Bukan sebenarnya. Dia akui. Dia kata memang luar biasa. Kata. Sangat bagus. Kalau kita tengok dalam bahasa-bahasa lain pun tak ada macam tu. Itu pengakuan daripada orang asing. Orang asing. Yang nak belajar bahasa Melayu, dia tengok kamu sewan, betul. Saya kata betul, memang. Bukan sebenarnya nak buat macam ni. Okey. Demikianlah istimbak. Kalau dia tu, N lah. Tu ya bezanya. Sebab kalau tulis ikut Arab, memang nun. Tapi nun mati, jumpa dengan bak. Kena ingat je. Dia jadi mim kan? Istimbak Imam Bukhari daripada hadis-hadis di bawah bak ini. Andai kata beliau tidak mengambil kira hadis-hadis lain yang dengan jelas menunjukkan kepadanya sekalipun. Kalau dia tak ambil kira hadis pun, dia boleh dah dapat kesimpulan daripada tiga hadis di bawah bab ini yang dia kemukakan. Yang mana kepada setengah-setengah orang tak jelas, tak nampak. Sama-sama. Dia tidak sama. Mata dia tajam oleh. Bukan jenis sama ni. Bukan jenis kelabu mata ni. Hadis-hadis yang dengan jelas menunjukkan wajibnya takbiratul ihram itu kepada setiap orang yang bersembahyang, tidak kira sama ada ia imam, makmum atau seorang yang bersembahyang sendirian, telah pun dikemukakan. Tadilah yang saya kemukakan. Telah pun dikemukakan pada perbincangan tentang tajuk bab. Lihatlah sekali lagi di sana. Tadi saya dah tunjuk dah. Itu maksudnya hadis-hadis yang jelas tu. Adapun yang Imam Bukhari sebut ni, tak jelas. Tapi tak jelas kepada orang yang tak mengaji. Kepada orang yang mengaji, ikut cara dia, jelas. Dengan mengemukakan hadis ini dan hadis-hadis lain seumpamanya, Imam Bukhari juga bermaksud menyatakan beberapa perkara berikut. Tak apa kan ni lewat ni? Sudahlah sikit dah. Tak ada hadis ketiga ni, hadis kedua. Dengan baik. Satu, menolak pendapat segolongan ulama sebelumnya. Seperti Az-Zuhri. Tadi kan yang ambil hadis Zuhri, semua Zuhri. Tapi dia kritik Zuhri itu sendiri. Jangan, Imam Bukhari. Nah. Ambil bab lain. Dia ayah kita, ya, dia ayah kita. Tapi dah dia salah. Tak ada jadi masalah, kita tegur dia. Gitu. Sikap terbuka, seorang ahli ilmu. Sepatutnya begitu. Jangan orang kata Kelantan kata sebentar ke ayah kita. Kata orang tak ada nak tegur. Tak mungkin salah. Apa? Dia Nabi kau. Gitu. Imam ulama tersendiri kita lah besar mana. Tengoklah kalau hujah dia ada kuat. Ya. Terima lah. Kalau tak kuat jangan terima. Itu ya Imam Bukhari ajar. Sa'id bin Al-Musayyab. Sa'id bin Musayyab ni Sayyidul Tabi'in. Bukan calon-calon orang kan. Mengikut penilaian setengah orang nombor satu. Nombor satu di kalangan tabi. Ada berpendapat begini? Imam Bukhari tak setuju. Dan lain-lain yang berpendapat, seseorang boleh memulakan solat dengan niat. Yang ini bersolat semata-mata tanpa menyebut apa-apa selainnya. Niat. So, mereka kata. Imam Bukhari kata tak boleh. Sebab itu Imam Bukhari buat mari hadis. Tak boleh macam tu. Ya, pendapat dia tak apalah. Dia dengan Allah SWT. Kita biar ke dia lah. Orang-orang besar ni, orang-orang yang hebat ni, begitulah. Kita jangan kata apalah. Tak ada pasal boleh dosa. Biar ke dia lah. Dia buat je. Adalah tu. Dia yakin lah tu. Dan kalau Sayyidul Tabi'in tidak mujtahid lagi.
أبو هريرة أبو مجتهد سلام أمانة dia mustahil, mustahil dia kalau salah pun Nabi kata tak, itu panduan dia tetap tak dapat pahala, satu tidak dua. Kalau betul boleh dua. Sebab tu orang umat Islam ni jadi motivasi tu untuk dia. Kenapa ulama-ulama sungguh-sungguh, kalau kita salah sekalipun boleh pahala, bukan dosa. Begitu cara. Yang kedua, menolak pendapat, tapi dia tak sebut kan, itu cara Bukhari. Dia tak sebut aku buat ni sebenarnya nak kritik pun, ini tak ada. Lepas tu macam mana orang apa? Begitulah. Kalau yang keluar daripada seseorang tu yang bijak, orang yang dihormati, orang akan berhenti. Lama-lama orang akan berhenti. Bukan saja-saja menolak pendapat segolongan ulama seperti Imam Abu Hanifah, huh, dan lain-lain yang mengatakan seseorang boleh masuk ke dalam solat atau memulakan solat dengan mengucapkan apa saja ucapan yang menunjukkan keagungan Allah seperti Ar-Rahmanu A'zam dan sebagainya. Imam Abu Hanifah kata ni, dia kata tak boleh semua takbir fa'idha kabbar sebelum dia mengangkat kepalanya dari rokok. Sebelum dia mengangkat kepalanya dari rokok lah, nak rokok tu ikut dia. Begitulah juga dengan perbuatan-perbuatan yang lain. Sebab apa Nabi guna tu? Fa'idha kabbar fa'kabbiru fa. Rokok, barulah kamu rokok. Bila dia bertanya, barulah. Barulah tu mana? Lepas tu tak boleh, tidak sekali kalau baru tu tidak mendahului tak. Tengok, sebab itulah Nabi ni kan, Allah SWT hantar 23 tahun, tapi kata-kata dia semua tak, kalau ambil kira setiap perkataan, setiap huruf fa, fa, apa makna, ambil kira lah sekarang ni, fa tu. Sebab tu jadi hukum begini, ambil kira lah tu. Orang yang pandai-pandai lah ambil kiranya. Dia tolong, kalau kita kata tolong hidangkan, tolong perisi kau gitu. Tolong perisi. Yang keempat, sembahyang makmum yang bertakbiratul ihram serentak bersama-sama imam tidak sah. Pada takbir-takbir yang lain dalam solat pula makruh hukumnya. Makmum yang melakukan begitu tidak mendapat pahala berjemaah. Jangan main-main. Kalau gomor pergi sembahyang jemaah dah, tak boleh pahala. Tujuannya nak dapat pahala banyak lah. Yang kata pahala banyak tu kan cukup syarat. Cukup syarat. Semua yang tersebut ini difahami daripada sabda Nabi SAW, fa'idha kabbara fa'kabbiru, wa'idha raka'a farka'u fa, wa'idha sajada fa'sjudu. Dia tidak kata wa'idha sajada usjudu. Fa, fa itu sebutin memberi besar makna. Jadi apabila ia bertakbir, barulah kamu bertakbir. Maknanya apabila dia bertakbir, selesai bertakbir, kabbara fi'il madhi, sudah, barulah kamu bertakbir. Sebab ini benda wajib ni. Baik, yang kelima, habis setakat tu lah dulu ya. Habis setakat tu dulu untuk hari ini. Oleh kerana kita pun dah lewat dah setakat tu, InsyaAllah akan sambung lagi dengan hadis yang ketiga lah di bawah bab ni. Tak habis lagi, tak akan sambung ni.